Selamat datang ke channel EE Media Malaya. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share. Ketak seragam. Ketak. Ini bukan boleh berjaya. Itu serentak, Mat. Serentak kau pakai. Itu serentak. Seragam. Oh, macam Yakuza pergi sana. Macam Yakuza kan pakai yeah, ni kot. Tak, kau sini. Nanti aku bagi tahu kau. Pakai yang dia akaun tuan gambar. Baik. Akaun tuan gambar. Nanti tie tak apa. Tie aku beli. Cuma kau nak kena sediakan baju. Itulah suit tu nanti. Boleh. Baju hitam lah. Suit hitam. Nanti aku tuan gambar. Aku tuan gambar. Gambar, Mat. Tie dia. Tie. Kau cuma tahu ni tie beza. Betul. Mat, kasut. Smart, Mat. Kasut sport. Pakai kasut sport. Kasut sport. Dia nampak macam kita casual sikit lah. Putih-putih eh? Itu apa lah tu pakai kasut sport tu? Tak, kasut sport. Kasut putih, Mat. Kasut putih, Mat. Jadi kasut putih. Dia nampak casual lah sikit. Okay. Casual lah. Okay. Apa kan sebut kat sekali? Casual. Aku sebut bunyi lain. Aku pakai sekali bunyi je, kan? Dua kali bunyi dah jadi lain dah. Nanti aku hantar kau gambar. Nanti kau jangan lupa hantar aku pasport. Sebab aku tengok beli. Betul eh? Minggu ni. Adong kata macam nak kena prank je. Aku tak sedar hati ni macam ada nak kena prank. Dorang ni buat lain panas lah. Aku dah yakin dah tadi dah. Tak. Kau percaya cakap aku. Kau tanya Rahim. Amat. Cuma yang betul tu yang serentak tu. Kata kita tak pakai serentak. Kalau kau takut, nanti kereta kau pakai rumah aku. Kalau kau dah sampai rumah aku, mesti kau nampak aku pakai daripada rumah kan. Kalau aku tak pakai daripada rumah. Daripada Malaysia pakai? Yelah, daripada Malaysia lah pakai. Memang daripada Malaysia. Kau ingat pakai kat mana? Aku yang dah sampai Jepun pun pakai. Aku nak ambil gambar dekat airport tu. Kat airport tu. Okay. Memang kat Malaysia pakai. Mat. Cuba kau Okey, macam ni. Daripada Shah Alam pergi airport aku naik kau. Oh, kau ambil langkah selamat eh. Boleh. Nanti kau pakai kereta je kat rumah aku. Kau jangan nak. Kau kalau aku dah beli tiket kau cancel, kau siap kau. Ya, yeah, betul. Mat, tiket mahal lah, Mat. Jangan dah beli kau cancel. Yeah. Tiket kau ni, berapa ribu lagi tu? 5 eh? 5,000 lebih. 5,000 lebih. Pergi balik eh. Beza tak orang nak beli 5,000 dengan 500. Makan jangan risau. Makan aku ada, Rahim ada. Apa kita makan, kita makan. Makan terus kita orang ada lah, Mat. Cantik. Masa makan, leher mau panjang. Eh, Mat, Im. Hari malam ni, ni 10 Syakban lah. Orang tengok kita ramai ni dekat 7,000. Kita selawat sama-sama, jom. Jom. Kita selawat lah. 7,000 ni orang tengok. Malam ni 10 Syakban ni, Im. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ni 10 Syakban ni malam ni, beb. Ni doa-doa antara. Kenapa kau tak kerja tadi? Mana? Tadi kenapa kau tak kerja? Aku ada kerja sikit. Kau tak datang kerja tak bagi tahu Im. Aku buat pagi, aku sebenarnya lagi aku balik hari tadi, balik Sepanggam. Oh ya, Im. Habis macam ni? Rumah naik air tak? Itu aku risau tu. Aku balik orang rumah aku. Oh, habis okey? Semua okey? Okey. Alhamdulillah. Cuma bapak aku dah standby ni kan. Aku cakap, kenapa beli jet ski? Apa nak standby je? Kepnya, Im. Tak, Im. Kau betul sampai tak? Sampai Renggam? Pada nabut semua dah ada. Sampai Sepanggam tadi. Aku daripada Johor tadi. Ayim ni dia main ni, Ayim ni. Kenapa kau tak cakap? Kau tak boleh serentak kita balik. Pakaian dia serentak. Seragam, Mat. Bukan serentak. Seragam, Mat. Ya. Okay. Tak apa. Nanti aku tunjuk kau gambar. Gambar yang kita akan pakai. Kau jangan takut. Kau datang rumah aku kalau aku dah pakai takkan? Kau tengok aku pakai. Kalau kau tengok aku tak pakai, kau buka balik simpan barang-barang kau dalam kereta. Kalau kau dah pakai dengan aku, okey lah. Orang tak pakai, kita sama-sama malu. Okey. Oh, kau apa-apa aku eh. Maksudnya, kalau orang lain tak pakai tak. Tapi, Mat.
Eh, last minute boleh, Mat. Aku sama-sama buka baju pun dia boleh pakai balik seorang. Aku dah bersih gigi dah, Mat. Aib. Aib. Mamat, engkau, Man, siapa lagi? Mamat, engkau, Man, Pak Ya, aku. Uish, ramai tu, ramai tu. Abang Ebi tak ikut Abang Ebi? Abang Ebi hari tu ajak, tapi dia tak sihat. Dia kan... Eh, Abang Ebi, dia ni sis ke? Eh, belum lagi. Dia tengah monitor lah. Sebab apa tadi? Macam nama kumpulan, dia mesis. Itu aku segam. Ngai dah cantik dah, tak ungkit benda tu, kau ungkit pula ini. Aku dah segam. Dia cantik dah, dia tak ungkit. Yang tadi tu dia mesis, Mat, yang kau cakap tu. Oh, bunga mawar. Mat, raya mana, Mat? Raya kulai ya? Kulai, insyaAllah kulai lah. Buat pertama kali bapak aku tak ada kan. Balik kulai lah. Puasa pun buat pertama kali, bapak aku tak ada kan. Jadi itulah. Baliklah layan mak aku. Oh, mak puasa pertama tak ada ni eh? Tak ada orang tua eh? Hah? Puasa pertama lah, balik Johor lah. Puasa pertama balik Johor. Raya pun balik. Aku pun rasa macam nak balik, mak. Sebab kedai nak tutup. Haa. Sekarang ni? Ha, dia, aku dah, dia dah buat, dia dah buat sibuk kat dapur tu, banyak suara kemana. Kalau tak elok, tak sebelah aku. Dah sibuk-sibuk kemar-kemar. Walaupun member kan? Ha. Allah. Tak, ni besok kerja tak kerja semua ni? Kau relax kurang kalau aku dulu, dah tidur dah ni. Tak apa. Kau kata kau lagi Leo? Dulu? Eh, aku 4 pagi dah bangun lah dulu. Ha? Aku 4 pagi dah bangun dulu. Kau on air pukul apa? Biasalah pukul 6. Mandi-mandi mandi, mandi pukul 5 keluar. Announcer ke guard? Tapi, Mat, kau jangan lupa dengar Sina. Mat, dengar Sina lah, Mat. Dengar. Eh, tak nak jadi DJ 5 orang? Tunggu 5 orang lah DJ. 5 orang berapa bulan nak bercakap. Oh, itu kalau kau jemput aku best tu. Kau jemput aku, kita singkir Eliza jap satu hari. Tak, Mat. Kalau saya saja nak borak, jemput kau boleh, Mat ni? Boleh. Boleh? Bila? Boleh lah. Nanti beritahu. Datang eh. Ha. Tapi kau jangan datang pukul 4 sebab kita orang datang 6.30. Itu masa dia DJ dulu. Mak, ada pergi lagi, Mat? Kita makan kat ni lah. Hari tu aku bawa kau dekat Hot Pindang tu. Hot Pindang tak ada. Tapi kalau dekat Selangor Mansion ada. Oh. Roti Canai Night Flow. Ah, ya. Kau yang bawa aku ke sana. Aku pergi tadi minggu lepas aku pergi dengan bini aku. Oh. Ingat tak? Tapi rasa jauh pula. Kau ingat? Ramai tu. Kau ingat pergi sana? Aku cakap, kau jangan bodoh-bodoh. Kau ingat, Mat? Last malam kita lepak sana tu. Eh, Anan. Terima kasih, Anan. Tu apa tu? Aku tak tahu. Kadang hadiah tu hantar kat siapa. Sebab dia terus hantar, tak nampak kat siapa. Dia ada him. Dia send tapi nanti ada nama. Okay. Yelah. Oh. Hantar kat siapa? Tak tahu. Ha. Boleh. Tengok kejap. Ha, macam gini, Anas ni. Ah, dia hantar bunga. Kalau nama kau nanti dia ada. Ha, tu, send to Rahim. Nampak tu? Fat and Co. Oh. Nampak? Send to ada Rahim. Ada. Send to Rahim. Tak tulis pun. Ada. Ada bawah tu. Send to Mamat. Nampak? Afkar Dido tu. Send to Mamat. Nampak tu? Ha, tu. Hantar tu aku send. Dia bagi aku nasi lemak. Tu. Hanan hantar. Send to Mamat. Abang Hanan ni pemurah. Mat, Abang Hanan ni pemurah ni. Hanan ni power lah. Mat, cuba tengok rimau macam mana. Suruh dia hantar rimau ke singa nak tengok macam mana. Rimau tak ada, Mat. Singa je. Rimau belum ada lagi. Oh, tak ada ke rimau eh? Oh, singa. Kau cukup misal datang makan atas sikit, Mat. Aku berkata tak. Kau termakan sikit tu. Mak, asal tak simpan balik rambut panjang, Mak? Ni tengah simpan lah ni. Oh, simpan Mak, balik. Nak gunting tengah simpan ni, kan? Nak gunting smart, bagi tahu aku. Aku gunting smart, Mak.
Kau tengok Mamat Dalek tu. Haa, Mamat Dalek eh. Dah kena halau siap. Tak, dia lag tu. Oh, kau? Eh, aku okey. Mamat suap. Ui. Kenapa? Kenapa? Okey. Ah, ini makan. Oh, ini orang panggil ni. Apa orang panggil ni? Nama ni aku lupa ni. Buah-buah zaitun ke? Kurma. Kan? Kurma, Mat. Buah apa? Buah tin. Tau. Apa, Mat? Mat? Kurma, kurma. Tuk, buah tin eh? Hah? Oh, kurma. Kurma. Awal kau puasa. Kurma. Alamak. Iya ke? Kau bagi tahu ni, kurma aku fobia. Aku tahu, aku tahu. Dalam macam-macam kurma dia meniaga, Mat. Tak, masalahnya orang tak percaya nak beli tu. Betul ke buah kurma tu? Tak, orang nak sebab beli. Sebab kalau... ini kurma ke bang, kemas? Sebab dia punya package. Dia punya package dengan kemas, Mat. Macam kau nak beli kata. Kan, packaging dia. Sebab... Aim, sebab box dia diamond tu. Bentuk diamond. Box dia diamond. Lagi orang nak beli, kalau orang beli pun masa nak beli cover box dia. Bukan nak beli kurma, nak beli box tu kan. Finish. Semua mereka come, they pick you up. Nampil bawa ni. Ah, seronok air makan. Ramai orang nak tidur lagi malam-malam ni kan. Mat, dekat 7,000 Mat. Orang tengok, Mat. Kau biasa live pukul berapa kan? 7,000 je. Kalau anak aku okey, behave. Ah, tempat lah. Tadi macam tadi nak luar baju dah menangis kejap. Terus tak jadi. Ya, 7,000 je. Ah, 6,008. Takkanlah seorang pun tak berasa misal Mamat tu. Aduh. Habis. Tim, kau makan apa ni? Ni, nak balik kulai? Kurma tadi. Aku rasa lagi seminggu dua minggu lah macam tu. Ay, lagi seminggu dua minggu dah nak puasa dah. Tu lah. Sebelum puasa lah macam tu. Sebelum puasa sehari dua hari macam tu lah. Oh. Okay, aku buat pasport dulu, buat pasport dulu. Tapi tak apa, nanti kalau nak beli tiket, kau bagi nama penuh dengan IC je. Sebab beli tiket tak payah pasport. Oh iya ke? Dia tak minta nombor pasport eh? Tak, beli tiket tak payah pasport. Beli tiket pakai nama dengan IC je. Oh, baru tahu. Nanti apa-apa kau mesej aku. Boleh? Kau kalau boleh? Aku dah beli tiket kau tak pergi, kau siap kau, Mat? Jadi, berapa bulan bagi taring kan? 19 Mei sampai 28. Oh. 19? Okey, cantik. Okay. Eh, kalau kau pergi dengan Rahim, siapa live dekat radio? Cuti, ambil cuti. Anga dengan Elizad lah. Kerja? Anga dengan Elizad. Itu. Cantik. InsyaAllah. Sebab pergi ni pun macam ada shoot sikit, Mat. Memanglah super lawak, tapi sebab dia orang nak shoot aku tu. Oh. Nak shoot kat sana? Bukan konten berlambak, Mat. Konten bukan shoot beria, Mat. Bukan shoot beria. Dia macam travel log je, macam itu je. Sambil cakap jalan itu macam kita rekod dekat handphone. Tak, Mat. Mat muai, Mat. Kau punya konten sendiri pun muai punya. Aku bawa kau pergi tengok tempat drift Tokyo, Mat. Weh? Oh, dekat sana kan? Ni kita pergi Tokyo ke ni? Yelah, Tokyo tempat, dan Osaka. Mat. Dua. Osaka dengan Tokyo. Oh, dia tak sama tempat ni? Tak sama. Nanti aku, Mat, aku bawa kau yang tempat biasa drift. Kau tahu kan? Drift, Tokyo drift pun. Aku bawa kau pergi situ. Oh, tempat dia bikin filem kat situ? Dekat. Lalu, tapi nama dia dah jadi corner apa tah? Lepak corner. Oh, dah tak jadi singgah selalu lah. Dah tukar. Oh. Nama lain. Nombor dua. Rajin juga kena naik bandar, Mat. Tak lah, aku tak pernah pergi tapi tahu lah nama dia. Tak pernah aku lepak-lepak area bandar, jarang lah lepak. Balik kulai, lepak rumah je lah. Nombor dua soalan tu. Dia berapa kali tanya, suruh orang besar lagi. Kau bagi dia orang jadual kau, Im. Bagi tak jawab. Saya punya jadual macam ni, saya beritahu. Isnin, Selasa, Jumaat, nombor dua. Oh. Rabu, Khamis, Sabtu, Ahad, nombor satu. Rabu, Khamis, Isnin, Selasa, nombor dua. Rabu, Khamis, nombor satu. Tak, kan daripada tadi nombor satu ni? Nombor dua, Isnin, Selasa, nombor dua.
Rabu Khamis nombor 1. Okey. Nombor 2, Sabtu nombor 1 balik. Ahad? Apa ni? Ahad kat tidur surau. Okey. Oh, Ahad cheat day. Oh. Macam main jeep eh? Ah, main jeep macam cheat day kan. Ahad cheat day. Mama ustaz. Lim sedang kata sama naik dengan ni lah, Ninja Turtle. Jangan minta cuti kat Aho. Cakap kita ada cuti, ada kerja. Lepas tu, diorang ambil live, gambar kita ada. Aho cakap, kau cakap kau ambil cuti. Gambar masuk majalah, majalah hiburan. Aku lupa majalah apa. Kau pakai baju merah tu. Itulah, nak menipu tak pandai. Oh, kau cakap kau orang cuti. Rupanya kau pergi konsert. Kantoi. Tapi masalah duit tak ada tu dulu, Im. Berani pergi, Im. Ya. Yeah. Aku memang, aku duit memang tak ada. Memang nekat je, Im. Mamat pula dulu memang sepenuh masa memang ngai. Ngai. apa pun ngai. Apa pun ngai. Memang bantuan je. Dia nak lepaskan aku, mesti nak lepaskan dia. Kalau dia tak ada, tak best kan? Jadi memang... Oh, tapi tu kita pergi berdua ngai. Yang first tu kita pergi berdua ngai, eh? Ah, berdua. Berdua. Tidur rumah abang aku tu. Tiket RM20.20. Ada tak? Ya, RM20.20 tiket. Tiket bas. Oh, Tiket tiket bas RM20.20. Mak masuk RM33 tiket. Ya. Mak masuk stadium pukul 6 petang, lari terus ke depan, kau ingat? Kita panjat. Ya. Beli tiket-tiket murah memang kelah. Kena lari, duduk depan sekali. Kalau tak, duduk belakang. Selamat masuk pukul 6, abang ada polis. Kalau abang ada tak polis, masuk lambat kita. Taruh duduk depan. Daripada pukul 6 sampai pukul 9 lebih baru start. Oh, memang rezeki time tu. Tapi alhamdulillah, sekarang semua orang tengok korang pula. Oh, kalah se show. Ni kenapa leak pula ni? Ngai leak pula lah. Leak ke? Tak ada. Dia memang suka stay macam tu. Dia memang macam tu eh? Tak. Tapi pokok goyang belakang. Tak dapat baju dia dengan rambut pokok goyang tu. Dia memang berlakon macam tu eh? Semua benda je boleh buat main. Kau tengok tu. Dia ni betul tak betul ni? Dia dah start main buat leak-leak Aduh, ada orang komen apa dia tahu tu. Dia tahu tu, Im, kita nak kutuk dia, Im. Kalau late benda tu kita boleh kutuk dia. Im, kau dah sampai rumah ke, Im? Dah. Eh, dekat, Im. Dekat je. Kadang-kadang dia dekat je, Mat. Arab tu, tersilap. Dekat. Dekat, Mat, ni kedai Arab tu. Aim, salah tak. Aim, tadi aku tengah meniaga baju. Ha. Lepas tu ada lebah, Aim. Lebah yang besar, yang hitam kuning-hitam kuning. Sengaja. Aku terus tutup mulut aku. Aku takut je lah. Dia nampak agaknya kawan dia dah gigit. Dah gigit sebab ada bengkak. Dia nampak bengkak dia. Ini kawan dia dah gigit. Member dia dah gigit sebab tempat manis kan. Tu aku terus tutup sebab mesti dia lalu nampak. Ini dah bengkak ni. Member aku dah sengat dah ni kan. Tapi besar. Eh, besar tak bisa. Bagaimana rumah kau bila ada lebah tu? Besar tak bisa. Sebab kat pokok kurma ni, dia dah ada bunga, Ahmad. Kau tanam kurma dengan kat rumah? Aduh, langsung tak boleh pokok kurma dah aku. Dahsyat. Tak. Dahsyat. Aku ingat dulu mamak dia tanam pokok mangga je. Dia tanam kat rumah ada pokok kurma. Oh, dahsyat. Kau tak payahlah itu, Rika. Tak. Kau kat radio tak payahlah cerita ni kan. Kau kena longkang kat rumah itu hari. Mat, kalau kau rasa nak buka besok, anda nak pulak, nanti datanglah rumah. Kurma ada. Datang pakai luar. Aku kan dengan live. Aku nampak cermin merah itu ada orang. Jadi aku macam terperanjat. Aku yang belakang aku punya cermin merah. Jep, aku baru bawa sikit dah tunjukkan kau cak yang buat tu eh. Yang buat tu jap. Mantap, Im. Nak flip, aku bawa sikit je. Nak flip kamera je. Kau pergi dekat enhance tu. Enhance lagi.
Tak habis, kau habis pergi, kalau kalau tak jumpa Elan, kau pergi berbilang. Apa lagi, dia dah sampai rumah tu, kenapa dia nak green screen lagi? Bukan green screen. Oh, dia dah buat mak tempat kau rumah dia. Eh, luas, Im. Tanah kau, Im. Ah, itu kata. Oh, kau macam-macam lah rumah. Im, luas. Buat ni padang kau pula. Itulah, aku tak tahu nak buat apa situ. Eh, luas tanah, Im. Tadi aku suruh dah tanah rumput. Tanah rumput betul punya. Oh, rumput real lah. Ah, rumput real. Yang ini yang tak real punya lah. Yang ni yang dia pasang lah. Im, luas, Im. Asal aku tengok macam kubur, eh. Oh, tu Im seram juga, Im. Malam-malam nampak macam kubur. Yelah, Im. Ah, nampak, nampak macam kubur, Im. Ah, seram kan? Im. Oh, ah, lah. Eh, tu kalau kau timbai bola tu tak kena umur orang ke, Im? Pasal tu ada benda tu. Nampak tu? Aim. Yang bila macam kau tengok, Aim, bila kau, bila dah seram macam itu, aku tu teringat dialog. Kenapa? Dah tahu ke? Rumah kau boleh buat paranormal, Im? Nak tangkap apa, setan? Kau nanti kau main golf kat tepi rumah dia lain lepas ni. Ah, itu training patik je. Ah, dia tak sama, Mat. Dia tak sama macam dekat padang. Tak sama, Mat. Kau tanyalah orang biasa main foot golf. Balik, Mat. Tengah-tengah main, ajak aku balik. Cih, mamak buat lag. Mamak buat lag. Cih, dia pula buat lag. Cih, misal bergerak tau. Ya, dia main lag. Dia main lag. Oh. Yang main benda ni kau seorang je. Orang lain tak ada. Oh, aku... Ah. Kau tadi lag, Mat? Ni betul lah ni. Lag kan? Lag kan? Lag. Lag, ah, lag. Wow, dah syak. Rai main golf sekarang, eh? Kau tak main golf, Ngai? Ah, Ngai ni menipu ni. Kau jangan percaya ni. Kita ngajar dia... Kita ngajar dia nipu. Eh, cek, rai. Ngai. Cek. Tangan bergerak-gerak dengan apa tu, naik tu. Jadi hijau tu, pasti. Dah jadi dah tu main dah pula benda ni. Aduh. Dah sampai tu sudah pula. Dah, sebab aku tak pernah ni buat-buat macam ni ramai-ramai ni. Jadi tak tahu. Dah gelap tak pula. Boleh tahu. Lampu tadi lagi okey eh? Ah, lagi terang tadi. Terang lah tadi. Kau gelap-gelap macam apa. Kau seorang, Im. Mat, ada pusing-pusing singgah sini ke, Mat? Ada lagi ke, Mat, singgah sini, Mat? Singgah sini? Singgah sini dah tukar nama. Tapi masih lagi kedai tu ke? Tak. Dia dekat tempat kita audition tu, apa nama tu dulu tu? Kota Raya. Oh, dekat situ dah? Lepak corner. Lepak corner. Oh, dah tukar nama? Haa, lepak corner. Dia dah tukar nama. Sama ke? Aku benci. Sama. Orang cakap, siapa kat belakang tu? Siul lah. Kenapa? Dah tapi tahu. Aku tak nak pergilah, tahulah kat situ. Dah tahu ke? Tapi seram juga yang belakang kau gelap, Im. Itu kalau dah start mak menti, memang siap lah. Mak menti, nanti, siap lah. Nanti panggil lah, data sinar. Lama tak masuk astro. Cerita gajah tu seorang tak. Boleh aku panggil. Yep. Lama tak masuk dalam astro. Nanti, dekat konti tu lama. Menti. Ni, gajah susu rotan. Wah, guna bahasa kod nampak diorang. Guna bahasa kod, aku terpinga-pinga. Kau betul gampang, Ayu. Susu rotan. Eh, tahu, susu rotan. Kau betul kuacu, Ayu. Kau tengok. Oh, sedap. Tak, aku tegak. Ini bahasa kod. Aku tegak dia nak maham ni. Tak ada binatang, Mat. Ha. Isi dia pasal gajah. Gajah. Aku dah tahu dah. Kau memang gampang betul lah, Im. Aku panggil orang tak ada susu. Malam tu bunyi. Satu lagi je. Oh, ni apa pula ni? Mailaha, terima kasih, Mailaha. Mailaha ni orang Singapura, Mat. Oh.
Ngai-ngai, diorang cakap tak ada cerita seram ke? Kalau cerita seram, Im, kat rumah dia cerita seram, Im. Kat rumah Ngai. Tapi tak payah. Ada banyak cerita seram. Aku kat luar ni. Dah tak. Dia dulu kat kampung dia cerita seram, oh. Rumah Ngai. Kita belum cerita pasal kita ni, Mat. Aku kat Kawas, kita, orang panggil kita pergi. Oh, Mat! Ni kena... Oh, tu rimau! Tu rimau. Ternyata kita cerita satu persatu tu, ya, Im. Cerita tu, Im. Kak Kawas. Orang panggil aku dengan Jack pergi ubat orang. Tak, yang yang budak-budak ni pula yang panggil kita kenapa? Macam kita pandai. Ha. Kepada kita sekolah lagi tu zaman tu. Ha, zaman tu. Dia mesti nak, dia orang mesti cari orang yang penting. Eh, Jack dengan Mamat dekat Kawas. Pergi panggil. Ha. Kita pun tak tahu nak, Im. Panggil. Eh, tolong. Yes. Tengok kat rumah tu dekat 8-10 orang dah ada, Im. Dia panggil aku dengan Mamat nak pergi ubat aku. Im, budak tu kena sampuk, Im. Kena sampuk jadi rimau. Dia mengamuk dalam rumah. Bapak dia lock kita daripada luar grill tu. Bersiap manggil aku dengan Jeep tergapai-gapai nak lari. Budak tu dah jadi rimau, mengamuk. Aku tak. Dengan Ngai kena manggil daripada luar. Tak, mula-mula dah terlepas, Mat. Bila dah terlepas, jadi tinggal orang tua je kat dalam. Orang tua dia kat dalam. Bajak lagi bila... Oi. Ni dah dapat tangkap, dah dapat tangkap. Kita masuk balik, aku orang lah yang nampak dia solek daripada luar. Kelekuk. Terasa tak lah, berbilai lah badan kita kena garuk dia imau ni. Aku tengok muka Ngai-Ngai, tengok muka aku, matilah kita kat dalam ni. Budak tu terlepas ni, budak tu kena sampuk dia imau kuat, Im. Elok. Tak lepas ni, semua tahan ni. Aku rasa sebelah badan... Dekat 8 orang, sebelah badan dekat 8 orang pun, Mat? Ya. Terlepas budak tu. Ni. Masalahnya, bapak budak tu mangga kita daripada luar. Tak kasi anak terlepas dengan kita-kita. Tak lepas. Dia, memang Mat. Bergelut aku cakap ni. Mat, mak dia mangga kita daripada luar. Mak dia yang mangga daripada luar. Kau tak cakap. Ha, Pak Jantan dengan kita. Pak dia tu kau tahu. Ya, Im. Tak, masalah tu ni lah. Bomoh asal cik aku dengan Ngai. Tak, yang cari pun, Mat. Yang cari pun member. Dia tahu kan. Ini kalau ada mamak dengan Jep sedap ni. Itu mencari kita tu. Padahal kita datang tu pun macam terpinga-pinga. Macam, kenapa kan? Dia tahu ni dua kutu rayau tak kerja. Pergi. Dulu bomoh pun kita jadi. Mat, tapi Jep dia pandai buang barang dalam badan. Dia pernah buang barang dalam badan aku apa? Tapi barang tu nak pakai. Nak pakai, dia masuk ke mana? Aduh. Tapi kalau nak ikutkan zaman-zaman dulu, Im, aku dengan Mamat memang kira orang kampung memang kalau boleh keluarkanlah dia daripada kampung. Oh ya. Kau bayangkan orang meninggal kita boleh ketawa, bukan ketawa. Engkau lah. Orang meninggal. Ya. Engkau, jangan sebut nama, Mat. Kau ni rajin cakap-cakap sebut nama orang. Yang penting. Sama. Dia lagi. Tak, aku cakap dengan Ngai. Aku suruh minta ampun, minta ampun lah dengan mayat tu. Aku cakap, cik saya minta ampun selama ni, cik. Yang jajak cik ajar tu dulu, saya minta ampun, cik. Cik dekat bawah kalau kena berbilai ke, jangan petik nama kita orang kat atas. Tak, aku, kita budak-budak, kita minta ampun cara betul kat mayat tu. Cik, kalau dah kena tibai kat bawah, jangan sebut nama kita orang tau kat atas. Aku cakap, dia ni kenapa bisik lama sangat macam ahli keluarga kan? Aku cakap, sebab aku cakap dengan dia, Mat, pergi Mat minta maaf kalau apa-apa. Kan, kau cakap, dengar tu, Mat. Dia pun pergi lama bercakap. Bila dia bercakap tu, aku cakap, dia ni macam ahli keluarga lama tau. Dia cakap apa? Aku pun tanya dia, Mat, kau cakap apa lama tau? Aku cakap, cik, kat bawah jangan petik-petik nama kita. Kau bayangkan orang meninggal kita boleh ketawa, bukan ketawa. Engkau lah. Orang meninggal. Ha. Engkau, jangan sebut nama, Mat. Kau ni rajin cakap-cakap sebut nama orang. Yang penting. Nama. Dia lagi. Tak, aku cakap dengan Ngai. Aku suruh minta ampun, minta ampun lah dengan mayat tu. Aku cakap, cik saya minta ampun selama ni, cik. Yang jajak cik ajar tu dulu, saya minta ampun, cik. Cik dekat bawah kalau kena berbilai ke, jangan petik nama kita orang kat atas. Tak, aku, kita budak-budak, kita minta ampun cara betul kat mayat tu. Cik, kalau dah kena tibai kat bawah, jangan sebut nama kita orang tau kat atas. Aku cakap, dia ni kenapa bisik lama sangat macam ahli keluarga kan? Aku cakap, sebab aku cakap dengan dia, Mat,
pergi Mat minta maaf kalau apa-apa. Kan kau cakap dengar tu Mat. Dia pun pergi lama bercakap. Bila dia bercakap tu aku cakap, eh dia ni macam ahli keluarga lama noh. Dia cakap apa? Aku pun tanya dia, Mat kau cakap apa lama noh? Aku cakap, cik kat bawah jangan petik-petik nama kita. Aku cakap kau betul lah Mat. Aku suruh minta maaf je. Tapi sebab yelah orang tu dulu ajar kita kira dunia. Yelah. Kita pada dunia luar lah. Ada main bola macam-macam lah. Jadi aku cakap dengan dia, Mat, pergi minta maaf. Pergi cakap je, dengar tu. Cakap je minta maaf kalau ada salah silap. Kali aku tengok lama noh dia kat telinga jenazah tu kan. Apa ni? Lama sangat dah macam ahli keluarga dah. Rupanya bila dia bangun, kau cakap apa Mat lama noh? Aku cakap, cik, kat bawah jangan petik-petik lama kita orang. Aku jujur. Aku jujur umur masa 18, 19, 20. Jujurlah. Jujur je berjujur. Tapi kau tu boleh bagi pesanan penaja jangan petik nama kita. Takut. Aduh. Boy. Macam-macam, Aim. Yelah, tu zaman-zaman. Kita orang walaupun budak, kita macam pun orang tua. Ha, ni lag pula ni. Kita buat lag. Kita buat lag. Eh, dah lah. Mat, aku besok nak kerja. Mat, aku 12 lah, Mat. Ah, Mat, betul lah. Ah, eh. Okay. Eh, baik, baik. Jangan lupa mesej aku, Mat. Ah. Ah. Boleh? Nama dengan ni tau. Nanti aku, kalau pasport belum siap, nama dengan IC je. Ah, IC, IC. Eh, boleh kan, Mat? Beli tiket nama dengan IC je boleh, Mat? Ah, boleh, boleh. Tak payah pasport, kan? Ah. Tak payah pasport. Ah, baik. Mat, sempat repair. Nanti aku bagi IC. Tak payahlah bagi IC. Nombor dengan nama je. Ah, aku kan nak buat lawan. Yang kau nak bagi aku IC ke? nama dengan nombor IC je. Tak payah. Kau kan tahu nombor IC aku. Tak payahlah bagi IC kau. Kau kan tahu nombor IC aku. IC kau pun nak kena. Tak, kau jangan IC aku dengan dia belakang sama. Kau jangan sebut-sebut nombor, Mat. Boleh kena blok. Aku tanya Rahim. Hari tu sebut nombor, kena blok. Kena ban. Ini dia tak boleh bagi nombor telefon, nombor IC apa tak lagi. Aku hari tu dengan sewenang-wenangnya, Mat. Aku pun cakap, nak tolong orang. Okey, siapa nak bagi sumbangan, ini nombor dia. Tam. Terus kena ban, Mat, 3 hari. Dia terus tolak live kita. Kau kata nombor IC aku. Nombor IC aku dengan kau kan sama belakang. Kau tu kan dia terlepas cakap. Oh, okay. Tak boleh. Nanti dia terus tendang. Dia nombor-nombor apa semua kita tak boleh cakap. Lagi satu, nanti, Mat. Yelah. Nanti kena ban. Hari ni mungkin lepas, Mat. Lagi satu, tahu. Misal Tobik pun boleh kena blok, Mat. Mat, baiklah. Ni aku cakap betul, Mat. Kalau dah beli, kau jangan tak pergi tau, Mat. Faham, Mat. Nanya, Mat. Yeah. Nanya, Mat. Kau kalau dah beli, kau jangan ngai. Aku sebenarnya bukan jadi main bola. Aku bukan suruh kau main bola. Aku suruh kau boleh, boleh. Cik, dia buat lag. Cik, dia buat lag. Dia lag betul. Dia lag betul. Ha. Dia tak betul. Kau jangan aku dah beli kan flight ticket dah ada tiba-tiba. Ngai. Bulan raya lah ngai. Aku bulan raya ni aku ada open. Kau bulan raya tau kita pergi. Mat. Boleh, boleh. Bawa 500 aku setuju. Boleh. Masanya kau tu, kau kena make sure. Kau kena betul-betul. Jangan kan tiba-tiba kan. Ngai aku pernah awal. Sebab kita pergi tu lagi seminggu nak habis raya. Okay. Jadi aku lock tarik. Kau dah boleh tidur dah bertahir, Mat. Untuk pagi biasakan sejuk. Okay, Mat, eh. Okay, bye semua. Assalamualaikum semua. Okay semua. Assalamualaikum. Bye. Dah punya tutup. Terima kasih kerana menonton.